Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma tengah sanipun sesepuh ini sepuh salam sepuh kasepuhan ingkang tansah kita berdek jumatan keluar setelah ini pun warung terus pengajian Sabtu Enjang Masjid Paulus Tiko. Ugi jumatan jajanan pengurus takmir Masjid Paulus Tiko. Alhamdulillah jumatan nasalipun para bapak ibu jamaah sedaya pesan Sabtu Enjang wonten ing Masjid Paulus Tiko menika. Monggo kita tansah ndedonga dhumateng Allah insyaallah ingkang rawuh wonten ing mriki mugi-mugi dipun paringi rejeki ingkang kathah. Amin. Insyaallah dipun dadosaken keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insyaallah kagungan putra wayah ingkang saleh lan salihah. Amin. Putra wayah ingkang gelem sekolah kanthi genah. Insyaallah putra wayah ingkang ing manah malai bunga mboten susah. Lan insyaallah awake dhewe dipun paringi yuswa ingkang kebak barokah. Lan menawi sampun titi maji nipun insyaallah pecahipun kanthi husnul khotimah. Pecahipun rumah lan mboten obah. Nek obah medeni urip goreho duit yang ditambahi duit sing berkah. Amar kita duit-duit oke neng orang berkah marai susah. Akhirnya urip kebak masalah. Nek dipikir neng sirat mumet koyo arep pecah. Pramila kayu rodo ngaji berjamaah nek uripe tambah genah. Entuk selek iso digawa baline omah dikeke bocah bocah ampun panjenengan. Ajar niku nggih Pak. Dadi memang masyaallah ngaji ngenten iki niku nek sebagian orang ngaji ngenten iki niku dianggap sepele. Oh, isu-isu kok dadak ngaji. Wonten niku amargi napa? Lha nek tak jaman biyen iku ora ngaji niku ora ana wonten iki to Pakku. Ha nggih to, yo mek temu. Yo enek sing lendetan barang. Mboten apa-apa Pak, mboten boyo gitu. Dadi nuwun sewu ngaji ngenten iki nuwun sewu ampun dianggep baik-baik. Aja dianggep sepele. Ngene lho. Ngaji niku ngoten iki. Memang di hadapan manusia ngaji niku nggih penampakane namung ngeten iki. Nek nuwun sewu nek di hadapan Allah arep diputus iki. Amarga kula nate pas musim pengajian difoto terus diupload teng media sosial pas kula niku ngeten iki. Makanya kalau saat ini sadar kamera. Nah terus ibu bapak monggo ini ngajinya tadi walaupun dianggap sepele bagi sebagian orang manusia tapi nek dihadapan Allah ini luar biasa. Kenapa? Satu ciri-ciri wong sing ngaji niku wadzakarallahu fi man 'indah.
Apa niku? Kalih Gusti Allah nanti akan disanjung-sanjung, diape-ape, dialem-alem. Ibu-ibu ini kan dialem tak sedang tadi. Walah wis ora ketemu, tambah nasib. Padahal niku wis setu lagi. Setengah tua lemu gino-gino mas. Hanya kerenginya. Ini nonton ini dialem ya. Sing alam sing teng Gusti Allah. Oh sing alam kok sing gawe awak EDV. Awak EDV itu lah sing gawe Gusti Allah atau ini Pak Bu. Makanya janjane Gusti Allah itu lebih ngerti tentang awak EDV diimbang awak EDV. Enggak kok sing gawe itu Gusti Allah atau awak EDV. Nah terus ini belum lupa. Kalau di kapan itu tumbas motor. Motor ini itu sing motor gede nih kok, ini perlu direkam ini, rasa nyebut merek di dirombalan gitu. Mau siapa biasanya motor perlu itu namun cile gitu, nek lek agun itu biasa, ini motornya motor gede. Aku nanti gue tuh bingung caranya lek kita terpie, caranya buka jok pie, makanya gue makan ramane miro-miro waktu, boten wani miro-miro. Makanya kalau kulok takon kalau saya ngapai pabrik kali pabrik itu sedikit ini apa? Buku panduan gandeng kulok pengen praktis akhirnya kalau kulok takon mawon kalau karyawan pabrik dealer gimana mah? Mas untuk membuka starternya, untuk starter ini mah lep di onkan dulu, jangan starter sistemnya biar jalan dulu onji buka jok seperti ini buka bensin seperti ini untuk ikut tadi peta nun sewa rawan ini ngilong-ngilong nah ngilong-ngilong waton ambian kaya awak edewi ini nun sewa awak edewi ini nun sewa awak edewi ini saya ngawi Gusti Allah awak edewi ini janjane terkadang orang ngerti tentang awak edewi makanya aku takon kalau saya ngawi awak edewi nek ngilong-ngilong doa itu iya pak, berdoa itu bukan dalam rangka kita memberitahu Allah, tapi kita berdoa karena kita ini menegaskan bahwasanya kita itu hambanya Gusti Allah. Untuk itu, jadi nih Gusti Allah itu andi ini tuh orang, ya Allah, ya Allah, orang itu tuh, andi Gusti Allah. Jadi satu, wong sing ngaji iki napa di alam-alam kali Gusti Allah. Ekan nomor loro. Nomor kali. Kali nomor kali. Terus diulang-ulang. Enggak ngantuk gitu. Ning iki pengurus niku cerdas. Napa ngajine pun dikeki wedang. Iki. Amarga napa minimal nek pas ngantuk niku delok wedang langsung jenggelek. Kalau nggak biasa ini, kalau namun cerita lho Pak Bu kalau itu nggak isi dan pundi-pundi biasanya dicepakkan dari dani kalian yang ada ini. Ini pun standar ini ya. Ini dani dani lho Pak Bu standar. Ini nggak biasanya kelek-kelek senai. Ini kita umum, mungkin orang biasa ya Pak Bu. Gitu kalau namun cerita kok ini betul-betul setiap tempat gitu. Kalau gak nampak cerita kok biasanya itu kayak kalau balik itu digawani gitu. Gak biasanya ya Pak. Kalau gak nampak cerita kok gak nampak itu papan kalau telepon itu maksudnya biasanya kayak gawani itu batin paling ngaji kok malam bahas pangan terus ibu bapak akan dipermati ya Allah menurut ini awak edwin itu satu menikah mungkin disanjung kali Gusti Allah saya mau selam ngaji akan nomor kali menikah nopo awak edwin itu wakofa gumun malaikat Gusti Allah itu ngirim malaikat gue ngopo gue dampingi awak edwin gue terus ditakoni hai malaikat apa yang kau dapatkan ketika kau mendampingi bapak-bapak ibu-ibu sih pengajian yang masjid pagi harus dikokai kalau malaikat mendoakan ya Allah ya arhamu kasihanilah dia
Makanya minimal nek pas nek pengajian nek niki batin sing apik, apik. Nek iso ndonga karo ndonga, ya Allah. Utangku lho ya Allah. Moga-moga dan lunas ya Allah. Bulan niki ya Allah, soalnya kula ajeng ndonga meneh. Biasanya nek utang lunas terus ditawani meneh. Jadi ini kira jendri utang tuh kalau saya ingin nanti ibu bapak yang dipertamati Allah nonton gini ala ide menikah kenapa? Maka di sampingi dikelilingi malaikat. Yang ketiga, nomor tiga, nomor telu ciri-ciri pengajian itu dia menikah wasiat umur rahmat, dia akan diberikan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu tergusti Allah. Jadi adiwin itu dari malaikat yang jemu ya Allah ya Allah kasihannya dia. Gusti Allah pun akan menaungi apa? Menaungi insya Allah rahmat kasih sayang. Jadi sejenengannya rahmat itu itu apa? Rahmat itu lebih sejenengannya rahmat itu berarti kasih sayang. Jadi ini sejenengannya Pak Rahmat itu biasanya mau ngis kasih sayang. Jadi jenenge Pak Rahmat kok galak. Niku berarti rahmat sing beda. Rahmati ya Pak Rahmat. Yang keempat jeneng menika nazalat alaihi musakinah. Diberikan ketenangan. Jadi ciri-ciri wong ajeng sukses niku insyaallah diberikan ketenangan, atine tentrem, atine aman. Ah, pun entuk patne tetepi. Nek kudu wonten syaraté. Syaraté nopo? Satu, min buyutillah yatuna kitab Allah. Wonten kitab sing dibahas. Aku ora nggo kitab, Pak. Minimal wonten dalil sing dibahas. Emang kaping kalih wa ya tadarusunahu bainahum bertadarus satu dengan yang lainnya niki wau pun maca Al-Qur'an gitu dan maca surat surat Al-Baqarah alhamdulillah bahwasanya al-mahiru bil Qur'an ma'asyafaratil kiramil barqa sing iso maca Qur'an sing pinter maca Qur'an insyaallah dimulyake bersama para malaikat. Alhamdulillah. Pak, aku lho bisa moco Al-Quran ya Pak. Pripun ya Pak. Tenang Pak, tenang Bu. Masih ada kalimat yang lain hadisnya. Wayar rukun Quran wayar tak fihi. Ini sehingga lancar moco Quran. Sehingga dereng ahli moco Quran. Terus belajar moco Quran. Ini moco Quran isi gradul-gradul. Terus sehingga duduk teseh nak nu napa niku sakun lahu ajaran paharane pinter jumlah alhamdulillah. Dadi tekan niku nek maca Quran kok enggak njut niku terus kemawon ampun ampun Pak kula isi Pak. Ah niku amargi niate bukan karena Allah, nek niate karena Allah insyaallah awake dhewe punika dikek kepahalane niku. Alhamdulillah. Monggo berarti saat menikah Pak Edwi dikir-dikir dan akhirnya tenang. Tentang ya Pak Bu. Monggo tepuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wa ana 'abduka wa ana 'abduka
ni'matika 'alayya jiwanya rapuh,
ciri-ciri wong sing jiwanya rapuh, satu, gampang tersinggung. Sitik-sitik tersinggung, sitik-sitik rada dikarepne, mutung. Mantep lu selalu duwe koro ngene iki dadi bodho aku ra arep. Dadi banyu ra arep. Lah nek pipis piye wong menengane? Mosok dikoset-koset ke tembok. Nek temboke lumutan cocok tengu. Astagfirullahaladzim. Sampun Pak, sampun Bu. Mugi-mugi dongrit kemudian ngoten iki dora jutaan rong tanggane ngoten nggih. Insyaallah ki wong ora tekok. Wong ono kae lho. Wong piye to urip karo tanggane sak desa kok jutaan. Rapi nek lho niku rapi tenan. Mek gara-garane kok mutung. Mutung niku lho. Gur gara-gara kok rapat. Rapate seneng dhewe ra kumangan. Mutung. Makanya mbok sampun wong urip sak lawas urip ning nggo dadi tanggone kok isih jutaan rapi nek lho niku Pakku. Akhire lho kok karo tanggone iki dhewe omahe ora tau cocok. Akhire omahe dheke ngalon. Akhire lho iki ora cocok akhire dheke ngetan. Akhire sing dicocokin mek sing kulon lha apa aku buran ae. Ora iso dijak padu soalnya. Ini Pak Bung yang jiwanya rapun itu Masya Allah. Amat ini apa yang tadi Pak Bung? Fisik itu, badan itu, nek misalnya apapun yang terjadi, grafiknya itu semakin lama semakin medun. Yang tadi Pak Bung, fisik itu semakin lama semakin medun. Gitu. Arab diusahake mau wae tetep. Ibu-ibu ini gini, ini kan diusahake mau wae. Saya harus mau pintar puluh tahun, ini aku tetep ketok. Panjenengan padahal wis tuku sing glowing-glowing niku lho. Iku pur ketok nek didudut katon nek disuruh nongkrong. Nah, wis ketok. Pramila pun saya nggih. Nek jiwa, jiwa niku kaya ngene iki Pak Bu, konstan. Nah, konstan. Bahkan iki semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin naik iki. Lha niku nate ngawontenaken salat tarawih sekali saja. Niku satu jus Pak, satu jus niku. Wah, mantep niku. Sing tumut apa? Sepuh-sepuh do tumut. Canom onten. Aku langsung mikir, ha iki canom iki wonge sing awake kuat, munggah gunung kowe kuat, ha iki salat sing kanggo munggah kok ra kuat. Aku langsung mikir iki mesti bapak-bapak ibu-ibu simbah-simbah ini dia bukan berdiri dengan fisiknya, tapi dia berdiri dengan jiwanya. Jiwa ini nyerah kali Gusti Allah. Kuat Pakku, kuat ngoten iki. Makane Masya Allah niku wong dosa. Makane iki masalah jiwa ini ngoten nek fisik ngoten iki Pakku. Kula ngerti sing mburi niku kok rada dendang-dendang. Kula tak kali ngaten sampeyan. Nah, kita terlalu. Kula ngeten iki nggih, wajah kula ngeten iki kalau naik ngatik gagah gede terjadi. Bapak Ibu pun saya oke. Jasad kita ini Pak Bu, jasad kita ini kan satu, kita itu kan gak bisa milih gitu. Satu, jasad kita ini hanya pinjaman. Jasad yang kita pakai ini satu, itu hanya pinjaman. Dua, jasad ini kita tidak milih. Nek lo pengen milih, lo oke. Mun saya uka terus Pak Subadi ini gede dukur. Nyata yang kula kok malah cuci. Itu lu bener sakit milik. Yang kedua, kali Gusti Allah, jasad kita ini tidak bisa mengatur. Nek merawat bisa. Nek merawat bisa. Contoh, mun saya uka terus ini. Duk 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 duk. Niku nopo niku Pak Bu. Niku suara lambe kula. Suara lagi tidak suara jantung. Kita bisa ambil pelajaran Pak. Jantung iawan adiwi kali Gusti Allah tidak dibebani untuk ngatur. Dikon ngatur repot Pak, repot pit roh.
merawat sakit dan jantungnya sehat. Nek kau nonton bukan kosong, ayo jantung berdetak, deg kurang cepat, deg kecepatan, deg kurang cepat, mantel di konen PKU, Pak Dokter ini kalau disitari kalau deg malah kecil-kecil nonton ini. Nah ini gitu lah, itu. Bernator jantung ya Pak Dewi Raiso gitu. Mboten sakit. Nopo mulai, mun sewu. Rambut yang Pak Dewi ini, ini rambut, ini alis, idep, ulu irung, brengo, jenggot, ulu ulu sini bawah nih, gitu. Niku oleh Allah dibuat iatnya sama tapi dibuat sifatnya berbeda. Sing ngatur sinten pun Gusti Allah. Rambut niku nek satu bulan gak dipotongi pripun? Dawa. Nek sing liyane belum tentu. Tapi nek dibebankan awake dhewe, adhe rasa ngatur, are iso digawe padha kabeh, digawe otomatis padha. Atau bakal iso dawa ketemu. Apa sok itu penting sopan kene iki. Asing kados kaya kula mbok contoh cemendel terus ngoten iku. Apa sok kula kok kan kula ngoten. Monggo Pak didahar. Oke, riyen Pak napa jepit timun iku sike. Iki tobat iki Pak. Napa mulai iki kuku ini untu gitu. Niki terbuat dari yang sama, tapi oleh Allah dibuat sifatnya berbeda. Kuku satu bulan tiga bulan gak dipotong ini panjang. Gigi untu insya Allah mboten. Biar ini juga otomatis kodok kabeh repot. Ini untungnya terus Dopo rakyat hanya untu. Lali terus sasi ramotongi untu mah doten. Kok di gue pak, tak gue sih soris. Ini cukup pakan rasa gue tangan kaca kewa. Ini sih gondrong sih dungur. Ini sih gondrong sih misal. Dijamin gue cepat mati loh nih pak. Lah kok ora iso idu. Piye idu mosok nek nyemi yo. Malah balik meneh. Mosok idu kok direng-ireng ke kontane. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Makanya waktu kita tidak bisa sombong. Tadi ini menjadi nama kok meleleh. Kalau yang tadi ini Allahu Akbar. Kok lihat angin. Kalau tadi ini angin. Tunggu di basket. Alhamdulillah monggo awake dhewe niki sing dibangun juga harus bangun jiwanya. Nek jiwanya enggak rapuh, amargi napa? Sesuk nek awake dhewe mati niki. Niki nuwun sewu kan niki jasadnya ya ditinggal to Pak. Sing awake dhewe jiwane niku kembali. Buktine napa Pak? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i pulanglah. Kenapa kok pulang? Karena sejatinya dunia bukan untuk tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Banyak orang terlena alasannya sibuk mencari rezeki, tapi sampai lupa kepada siapa sang pemberi rezeki. Alasannya sibuk mencari dunia, tapi sampai lupa kepada siapa sang pemilik dunia. Tahu-tahu waktunya sudah menghadap rohnya. Naudzubillah ini. Ingat calonnya mati kabeh tadi ini Pak. Ngerti ini aduhi secalonnya mati, ayo todo latihan mati. Kok nggak ada latihan mati klipot ya Pak Bu? Nah ini saya, awalnya juga itu nyatani orang nanti kapan yang mati ini bisa siap-siap piye carane mati. Aduh kan bisa loh itu Pak Bu, ngerti kapan yang mati kok kapan yang mati. Ini kalau ngerti kapan yang mati jenengan tak kayak undangan. Hadirilah kematian saya. Nonton ini, kalau udang jenengan karamu, kalau insya Allah tak kubur jembe. Ada di kuburan kopo setengah jam pas mati. Karena itu nyatanya orang ngerti aku kapan nih mati. Awak itu ibu jajannya harus difonis mati Pak Bu. Tanggalnya pun onten. Pak Bu itu dinone gak pun onten. Jamnya gak pun onten. Ini awak itu tinggal nunggu eksekusi. Wah ini Pak Bu, aduh ini aku cuma gue itu pasal diri. Ya aku ya kapan ya, ngerti nih. Kalau niku nanti aja ngisi termagelan. Isu-isu nanti ini
Terus akhirnya apa? Bagi pulau niku kita atur apa jenenge iki kendaraan tonggo kula niku moro, Pak Ustaz. Ngono napa, Bu? Niku badhe nuwun tulung. Lah napa simbok kula? Lah simboke napa pun megap-megap. Lah kula sok. Lah kok pedes napa nipun napa? Kula niku nuwun tulung tenan kok kembing-kembing wis keras. Ini tinggi pelajar si pengajian termagelang ya Bu. Impor dia keluar dari pohon pasar kali Pak Ustaz. Belum pun bingung ini. Aku lo buat penting. Akhirnya kok impor Bu mungkin kalau tak tututi CRT tunggal lo RT kali. Ya mungkin kalau tak mampir saat ini makan. Akhirnya kalau juga bisa sekali tinggi, jelek langsung lo bablas mampir nih gue dalam ibu ini. Temu itu lo kok wes kene kutune, temu itu wes kene anak-anak itu kumpul kafe. Kumpul Pak Ustaz di lebok kene kamar yang susi, bayi itu pun megap-megap tenang. Wes kene lagi. Tahu gak kene wah, lo langsung minta minta. Kene lo mau locek, mau tenopo-nopo nih lo cek. Ternyata lo mau kafe wes anjuk kafe. Tangannya wes mingkuk kene lagi. Sikile dia pun mingkuk, kupingnya pun jelirin yang terniki ya aku langsung membatin, wah dilihat engkas ya wah dilihat engkas ini jadi ini aku sangat terdengar yang terniku pak ini ya ampun dong jenengan yang saya ngikuk-ngikuk menerniku wah gede aku jadi engkas aku itu kok akhirnya apa? Aku lho dari wadah yang aku nganggur ya aku pun terus ketemu itu aku juga kayak ini ya lo pedang putih oh ini langsung ditekan pedang putih itu ini waduh itu ini warnanya sama weh, monggo, kula dongani sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten iku. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mriko tak dongani sret ngoten niku terus tak tiup nek niki tak dongani terus tak ombe. Bapak dene ngelak monggo. Nanti kula mulet langsung kula lap-lapke teng ngene awake niku. Wes, ngoten niku pun pun Bapak Ibu ini sampai ya. Nah kok cepat Pak Ustadz Jadi ini insya Allah pun cekap Kalau aja mengangkat kan Magelang Yusuf-Yusuf ada putu langsung kata ini apa Ustadz? Ini cuma kita mati kapan ya? Ayo mati! Padahal ini busi aku Ayo sampo aku itu Mereka bisa ngelok kapan ini mati Pun mungkin yang ada apa-apa di bumi Ternyata begitu pulau di bumi-bumi lah Di WA Pak Ustadz ini simbang pun buat nombor Ini dia takut Pak RT, dia ternyata benar kalau dibeli Pak RT, Mas Niki pun bukan mantan. Oh, gitu. Mungkin kalau bahasa saking mantan tentang ibu. Kamu tuh ibu Pak, apa aja ini ibu suka kafe mati gitu. Mati itu nopo buatan atas ke sekitar itu mati itu terus kafe entek. Neng mati itu awal dari kehidupan kita di akhir. Rambil apa gue Pak Bu? Atine di api ijiwani di bar. Amakin apa jiwa niki luar biasa. Jiwa hati niku insya Allah sehingga teki awak dewi apik apa mboten. Monggo tumut kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ala wa inna fil jasadi mudghah ida solahat solahal jasadu kulluhu wa ida fasadal jasadu kulluhu ala wa iya qalbu ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya itu hati dibagi
tiga. Satu, qalbun salim, hati yang baik. Dua, qalbun marid, hati yang sakit. Tiga, qalbun mayit, hati yang mati. Alhamdulillah. Jadi nurun sewu aku. Awak dhewe niku tergantung atine awak dhewe. Ora tergantung sik ning jogone lho, ning tergantung sik ning jero. Wonten niku Pak. Soale apa? Nek atine apik, jiwane apik, muncul teng lisan, lisane ngomong sing apik. Atine apik, jiwane apik, musuh teng pripat, pripate go ndelok sing apik. Wonten niku Pak, udan tergantung ning jero. Nek bosone ngetren inner beauty. Wonten iki. Wonten soalnya wong apik, perlinte, ganteng, sing wedok yo ayu, mun sewu ning nek omong judes. Tanggone ngedhuke mobil ra kimo. Nunggal galengan, wonten apa? Halo, kok barang sawah. Akhirnya sik dumeke krungu. Tetelono kowe dilalae sing ngoneke butuh mobil yo nyilih mobil kok nunggu bojo kae megap-megap tak gone rumah sakit kelingan biyen dolek iku gak kelingan lalu aja dia mobilku lha ngopo ndak pokokmu teles karo lha ngopo jare nunggak galengan dadi bakku niki wong niku nek jiwane elek muncul ning lisan-lisan yo. Nusa Bu Pak Bu lewang itu lho, lewang. Lewang. Untuk tak lewang Pak Bu. Wong niku nek lewang niku lho tobat lho niku Pak Bu. Nek ibu-ibu kan memang nuwun sewu ngene, ibu-ibu niku biasane dosane saking pundi? Saking niki. Niki, atau obat tak niku. Are wong ning ngendi tanggo niku lho. Rajan-rajan gambar, brabange ora ajur kok tanggone wis ajur. Baru ngeri orang, tenang orang. Kau menipu nek begitu, bener kan kami yang lewek, oh Pak. Baru kata hipen-hipen, makanya kau menipu nek begitu, kau kelek-kelek, kau yang merawak ini menipu, nah mungkin kau malah ngomong. Ini hati-hati ini kau menipu nek bapak-bapak, saya pun di biasanya bapak-bapak niku dusun niku saking paninganan pripat niku lho Pak. Atas-atas kula niku nate ajeng makan teng kantor. Kula kan teng KUA niki Pak, KUA Kasihan. Kasihan. Kula niku teng kantor, makane kula niku ajeng ngeten iki soalé mengke pun ajeng mijake kuwi. Makane kula sekalian ngambung ngeten iki to. Ampun diganti kok. Kayak kok mbeli nganggu jas pada gak mau kuahan ini mungkin kok gak sejak ya. Nah ibu-ibu bapak nyon sewu. Wah kok gini sepuluh ngadem mobil. Nah ternyata apa ngambil bengkulon itu. Niku janjani kuning harap tak bablas kita tadi kisah itu Masjid Aceh. Tak gas ke ngomong itu ternyata apa langsung enek singa jengkulon itu mandek mendadak set aku lo ditakin. Orang itu beneran kendaraan Rasul astagfirullahaladzim sadar ngeten iki kok iki isih abang to iki isih kuning to ning lho kok wis dadi abang mun sok dengar kula niku mun sewu dheweke niku boncengan lanang wedok ya numpak motor motore wis jengking jengkingane motor ini kuwi jo mobil kula gek numpak motor kok loro lanang wedok boncengan iki ngetap kaya menek-menek ngambil ngeten iki. Bekon sewu ini kan gara jilin dari rotok ini gimana? Aku lho gak iya as bingung. Dijemin bemper mata itu. Apa sih yang orang tengah nih? Kok lho ada orang dedeknya lampu ya wih kok kuwi. Antara tak ada tak dulu dosa. Nenek kok dulu orang wiro. Akhirnya ya senjata lo istighfar Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Tenang nih. Bukan pelabih kok pelabihnya adidin itu lho Pak.
jeruk ketok, jeruk. Nek resik mending ngedok remat. Jangan kebakaran. Makanya kalau istighfar bagi tetap kantor, kalau tak cek hafalan-hafalan kalau ikut tesih nopo mboten alhamdulillah tesih. Hafalan kalau tesih, begini kalau sih tesih, iso surat tahajud alhamdulillah. Moga-moga wis diampuni. Nek bayangane ket saiki. Karena yo adewe kudu-kudu maaf ngresiki ati istighfar. Makanya ada tiga napa qalbun salim hadiah baik. Qalbun marid hadiah sakit. Nek rada ditambani suwe-suwe dadi qalbun mayit ati sing mati. Moga-moga ngaji ini termasuk dari kata kolbun sari atine urip atine sing apik insya Allah mboten niku. Makanya kok munculnya lisan disari sedadi sing apik-apik nonton niku. Jadi wong sing kolbun salim insya Allah niku munculnya lisan disari yang ngomong sing apik-apik muncul teng mripat-mripate yang namung ningali sing sae-sae muncul teng mriki ngenamu sing sae-sae awal ini dibutuhin tapi sing sae-sae ini pun kalbun salim. Bahkan besok ketika mati insya Allah mati ini pun kita insya Allah mati eka sae husnul khotimah. Rakyat ini kita lakukan pas mati ini kita lakukan pas mati ini kita awal ini kita bisa dibutuhin atau jasadnya sikile wis ra iso timbu tangane wis ra iso timbu sirae wis ra iso timbu sing timbu nopo atine jiwane nek jiwane kebak jenenge Gusti Allah insyaallah pas dicatut itu wis saged mengucapkan kata la ilaha illallah wonten ing pak pun jambi itu kurang 5 menit kata jangan lupa sudah dibuat sampun kok jam 7 mengge kula jam 8 kan UMG ini jadi perjalanan tak lima setengah jam. Nanti ni kalau mau keluar ni kau perlu mau ibu kau kosak kesalahan rampung. Padahal jemput jelas ke, iya caranya min akhirnya ke sisa malam ni. Kau tidak nengok. Mau lagi dia keluar aku gunggah dari Ustaz Rusdi. Saya Ustaz Rusdi saya menikah saya kenal jamaah dan apa umroh. Kalau saya dibagi dengan si, nanti dia bagus. Insya Allah kapan-kapan kita sanggup lagi. Ia caranya menyelesi hati, nanti dia. Nah, salah satunya mau kita praktek saat menikah awal ide menyelesi hati kanti praktek dengan salah satunya, yaitu nopo kita berzikir kepada Allah Subhanallah. Hamdan syakirin, hamdan la'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u ma'zidah. Ya
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta syahla. Ya Allah, udahi masalah kami ya Allah, udahi masalah hidup kami ya Allah. Ya Allah, udahi masalah keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari percekcokan ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari pertengkaran ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami ya Allah dari perceraian ya Allah. Kumpulkan keluarga kami dalam kebaikan ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Semoga keluarga kami tidak bercerai berai karena harta warisan ya Allah. Limpahkan rahmat dan rezekimu kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari terlilit hutang ya Allah. Semoga dengan rezekimu yang banyak dan halal ya Allah, kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yubadiru sakuma. Ya Allah, bagi yang sakit sembuhkan ya Allah. Angkat penyakit rohaninya ya Allah. Angkat penyakit jasmaninya ya Allah. Sembuhkan atas ridho-Mu ya Allah. Sembuhkan sehingga tidak meninggalkan penyakit lain ya Allah. Semoga penyakit yang diderita mampu menggugurkan dosa-dosanya ya Allah. Jauhkan dari penyakit yang sulit mendapatkan obatnya ya Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah ya Allah. Matikan kami dengan husnul khotimah ya Allah. Semoga akhir hayat kami ya Allah ringan mengucapkan kata la ilaha illallah ya Allah. Semoga gelar kami ya Allah, semoga jabatan kami ya Allah, semoga kekayaan kami ya Allah mampu menjadikan kami mati mengucapkan kata la ilaha illallah ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, sholatana ya Allah, wasiyamana ya Allah, wasadaqatana ya Allah, wa'amalana ya Allah. Terimalah sholat kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah. Monggo Bapak Ibu ndedonga piyambak-piyambak. Rabbana atmin lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina